Okay guys, jadi ini mungkin video terakhir saya di rumah sebab ini adalah persediaan untuk saya balik ke college. Dah 3 semester belajar baru nak balik college. So, jom. So, assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay guys, video ini dirakam pada hari Khamis dan sepatutnya saya balik ke college pada hari Sabtu. Tapi tiba-tiba guys, esok Jumaat ayah saya ajak gerak ke Melaka. Lepas tu Sabtu terus balik college lah. So, kita nak pergi short vacation lah kot kan. Tapi masalahnya, form kita tak habis kemas lagi guys. So, untuk video pada kali ini, saya nak kasih settle semua, saya nak kemas semua. Dan untuk pengetahuan korang, ikan saya dah settle kosong. Cuma tinggal beberapa ekor yang saya nak bawa ke college. Ada 4 ekor, cuba korang teka dekat ruangan komen. Okay guys, so untuk video pada kali ini, saya tak kesorangan, saya bersama dengan adik saya. Dia akan bantu saya, kita akan kemas farm ni. Korang nampak rak-rak ni, kita akan rapatkan ke dinding guys. Kita akan kemas semua, okay? So, jom. Okay geng, sebenarnya beberapa hari yang lepas saya ada pergi ke rumah sifu saya untuk saya bagilah sedikit ikan saya untuk dia jagakan, untuk dia sambung lah orang kata jadikan induk kan. So jom kita layan dulu kejadian beberapa hari yang lepas. Okay guys, so saya tengah packing ni semua saya nak bagi ke sifu saya. Kita nak bagi dia sambung lah, sambung legasi. Sebabkan saya dah nak balik ke universiti kan, adalah saya bagi apa, Red Dragon, ada Candy, ada Hellboy Fancy, semua saya bagi. Ni Candy nampak. Kita nak bagi sifu saya sambung lah, saya kan nak sambung belajar kan. So kita minta tolong lah dia, ada rezeki dia sambung. Sebab saya nak clear ikan, kita dah nak pindah, nak pergi sambung belajar guys. Aku tengok ikan pun dah tinggal sikit dah. Ini semua ada orang borong Ada orang borong. Ada orang borong. Korang tengok sendirilah dia punya sampel-sampel kan. Saya ada buka borong. Saya ada offer kat Instagram saya lah. Saya ada offer kat Instagram saya. Ni diorang tengah makan Saya baru bagi makan. Nampak cantik guys. Diorang tengah makan. So ni semua yang customer beli lah. So sekarang ni yang sifu saya ni saya tak jual lah kat dia. Saya bagi dia untuk dia, minta tolong dia sambung lah. Minta tolong dia sambung. Nanti kalau saya dah habis ke apa, cuti semester ke, boleh lah saya ni sikit, ambil sikit hasil saya kan. Kita just bagi induk je, saya beli ke daripada dia, tengoklah macam mana. So dah nak clear dah. Alhamdulillah kita sambung belajar. And form sangat-sangat bersepah guys. Korang tengok belakang ni, nak kena tukar air, nak kena basuh. So nanti balang-balang kosong pun saya susun macam tu. Tu nampak tu. Kita susun macam tu. Nampak balang kaca semua dah kosong dah. So sekarang ni kita nak clearkan ikan dan tinggal ikan yang saya nak bawa balik college sahaja. Kat situ nanti saya tunjuk. Okay geng, InsyaAllah pada next video. So sekarang ni kita nak pergi ke rumah sifu saya guys. So jom. Geng, so macam biasalah nampak hijau-hijau ni, kita kat rumah Nukis. Nampak. So kita orang sebelum pergi rumah sifu, kita nak pergi ni dulu. COD. Dia jual apa? Bunga bukit. Bunga bukit. So siapa area Hulu Selangor nak beli, tekan link kat description ni. Ada letak link. So biasanya untuk apa? Untuk hari jadi lah. Hari jadi, bersara. Bersara, hari bapa, hari ibu. Okay. Anniversary semua boleh. Saya ingat kamera kita. Okay. So jom kita nak pergi COD dulu. Lepas tu baru kita pergi hantar kat rumah sifu saya guys. Jom. Okay guys, kita dah sampai guys. Apa tu? Kek. Uyo. Bagus lah guys kalau korang nak bagi surprise kan. Minta Nukis yang buat nampak. Ni tambah lagi untuk pembelian. Okay okay okay. Lain harga dengan bunga kan. Alright boss. Ni rumahnya nombor 8 ni katanya. Tak tahulah kita. So guys, tu sangka tu ada apa guys? Kucing kat lah. Mana-mana-mana kita nak tengok.
Oh tu, ada orang tengah buat rumah lah guys. Pak buat pulau tangga, buat tengah renovate agak. Hmm, tu pakcik tu. Senyumnya. Oh, bukan pakcik tu punya. Mana je ni? Salah rumah lah. Apa yang berlaku ni, geng? Oh, orangnya belum keluar. Biasalah, mesti orang perempuan ni, guys. Nak pakai tudung dulu ke apa ke, kan? Nak siap dulu. Sekejap nak ambil gambar. Woo. Okay, guys. Alhamdulillah. Macam ni lah, geng. Saya selalu teman Nukis pergi COD. Tak nampak lah muka akak tu. Iyah, tak nampak lah, guys. So saya selalulah juga ikut dia, nampak. Alhamdulillah dapat kek ni dia. Okay, settle. Jom. Masa di sekolah. Allah. Okay guys, so kita dah nak sampai dekat rumah sifu kita, guys. Tapi kenapa gelap ni? Nak pukul 7 dah. Nak pukul 7 bukan? Kenapa rumah cik gelap? Kita nak park kat mana? Awak nak duduk kereta, kan? Jom kita. Weh, lama dah saya tak jumpa acik saya, sifu saya ni. Sejak saya pindah ni, kan, memang tak jumpa dah. So jom kita jumpa sifu kita. Okay guys, harapnya ada lah kat rumah eh. Gelap je tapi lampu ikan buka. Air hujan pula kamera. Ya, lampu ikan buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah guys, dah lama tak datang dah lain dah kedudukan farm ni guys. Nampak. So kita dah sampai dah rumah sifu saya. Ni lah semua saya nak bagi dah cik. Kita letak dulu. Kalau tengok lah ikan kat rumah cik. Ni best saya hari tu kot. Yellow fancy saya tu kot. Ni kenal ni. Ni lawa. Oh, lama. Comel guys. Wah guys, cantiknya. Tengok sisik dia, kepala pun besar, geng. Okay geng, so jomlah kita sambung kemas kita punya farm. Let's go. Okay geng, macam yang korang boleh nampak, yang plastik hitam ni adalah SU tank yang dah saya kemaskan. Bukan saya lah, bibik saya tolong. Lepas tu ada beberapa lagi lah yang kita akan kemas. Lepas tu yang belakang tu guys, kotak gabus tu. Itu ada ikan gapi. Dan akan dibela kat rumah ni sikit. Ada yang akan saya bagi Nukis. Dan ada yang bibik saya nak bawa balik lah. Dia nak bela kat rumah. So, yang mana tinggal ni semua memang akan settle. Memang akan kosong. Okay geng? So, tanpa melengah lagi, jom kita kemas.
Okay guys, so kita dah hampir siap. So kalau korang boleh tengok kat sini, jom kita tengoklah apa yang berlaku sebenarnya ni guys. Yang macam korang boleh tengok, semuanya dah rapat ke dinding, semuanya dah bersusun ke tepi. So guys, yang atas ni semuanya adalah botol-botol dan balang ikan lah. Jadinya kalau korang dah tak nak pakai, mungkin dalam tempoh masa yang agak lama, korang kena buat macam ni tau. Masukkan dalam plastik. Sebab apa? Sebab kalau susun je ke arak tu, nanti dia berabuk. So tak nice lah kan. So kalau boleh balang, botol semua biar dalam plastik guys. Macam tu eh. Banyak juga tu kan, 5-6 plastik sampah juga. Bawah pun ada satu lagi ni. Lepas tu barang-barang lain, macam kat sini ada juga botol produk. Lepas tu kat sini ubat-ubat yang saya tak nak bawa, anti-klorin, barang-barang saya tak nak bawa lah. Lepas tu pele-pele pun kita tinggal sini, kotak-kotak yang lebih. Ni semua adalah penghalang, penghadang. Pak penghadang. Semua kita simpan dulu sebab pada masa akan datang kita akan guna juga insya-Allah. Stiker-stiker berniaga saya, korang tengok ni stiker yang biasa saya tampal kat kotak, nampak. So balang-balang kaca saya, bekas-bekas breeding, bekas breeding, semua kita simpan. Dan tepi ni ada yang bibik saya punya, ada yang memang letak je lah kat rumah ni dan bagi makan gapi. Okay, so dah settle lah kat belah sini. Kalau korang boleh tengok, dekat bucu ni nice lah kan. Kira dah rapat ni, tak adalah bapak saya bising. So dekat sini pun ada lagi beberapa ekor yang saya nak serahkan esok juga. Dekat nukis, korang tengok ada ikan jaya ni, saya bagi nukis, saya tak bawa ke college, ni saya tak bawa ke college sebab saya nak beli dalam SU tank je. Giant tak syok beli dalam SU tank kan. Lepas tu ada gapi nak bagi nukis, biar dia sambung gapi rojak. Nampak. Ui, yang ni nice guys. Yang ni bukan gapi rojak, ni yang daripada EB beta tu. Ikan mahal ni, gapi mahal ni. Cuma dia tak beranak lagi. Lepas tu cana pun ada saya nak bagi dekat member lah, member berdekatan. Nampak. Cana limbata ni tak boleh lah, nak bawa ke college sudah tak. So ada, rasanya tak ada apa dah kot saya nak tunjukkan. Mungkin selebihnya korang kena tengok video akan datang. Okay guys, so video akan datang, saya akan tunjukkan apa, saya akan tunjukkan ikan apa yang saya bawa dan barang-barangnya guys. Ni lah ubat-ubat keperluan yang perlu kita bawa lah. Kalau korang nak tahu penjelasan lebih lanjut, korang stay tune untuk video akan datang. Okay guys, so nampaknya sampai sini sajalah. Orang kata pengembaraan farm saya. Kita akan sambung belajar insyaAllah. Nanti cuti SEM ke ataupun dah habis degree nanti, kita bina balik farm kita. Okay guys, so buat masa ni kita simpan dulu. Hobi tetap hobi, kita masih pegang. Cuma kita main dalam skala-skala yang kecil lah. InsyaAllah. So guys, dah nampaklah kemas sikit pada sebelum ni Alhamdulillah. Gang, so korang kena stay tuned untuk video akan datang mengenai ikan apa dan macam mana saya nak seluduk masuk dekat dalam college. Korang kena stay tuned. Okay guys, lepas tu kat sini pun ada ikan juga saya nak post. Ni customer terakhir saya, Ashraf Azmil, dia pun beli ikan daripada saya. So don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luma Jazid. Okay guys, stay tune pada video akan datang. Okay, korang jangan risau, saya balik ke college, konten tetap ada. Mungkin ramai yang request kat saya kan, bang buatlah konten penjelasan mengenai spek ikan ke, jenis-jenis ikan ke, cerita seram ke, ataupun ada yang minta saya ajar mengenai genetic inheritance, mengenai F1, F2, inbreed, outbreed, semua tu kan. InsyaAllah saya akan terangkan pada video-video semasa saya di college nanti. Okay gang, so assalamualaikum, bye, see you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.